ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, RKPDES kita tahun 2022 yang menjadi acuan kita penyusunannya itu adalah RKPDES kita tahun 2021. Satu. Terus yang kedua, pencermatan terhadap RPJMDES kita di yang untuk selama 6 tahun, 5 tahun di Desa Batu Ampar 2020-2025, itu RPJMDES kita. Kemudian RKPD diturunkan itu setiap tahun. Nah, kalau RKP ini setiap tahun itu diturunkan dari RPJMDES gitu itulah. Jadi RPJMDES itu 5 tahun. Jadi setiap tahunnya itu ditengok dari RPJMDES gitu itu, jadi disusun jadi RKP, rencana kerja pembangunan setiap tahun. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini, pada saat musyawarah desa ini, kita harapkan semua yang hadir dapat berpartisipasi, dapat mengikuti musyawarah ini dengan sebaik-baiknya, dengan bersungguh-sungguh, dapat memberikan sumbang saran yang baik untuk perencanaan kegiatan, program kegiatan untuk tahun 2022 nanti. Jadi hari ini, dan aku sudah nengok tadi, tim penyusun itu sudah mempunyai rancangan apo anyol atau draft RKP yang akan ditetapkan tahun ini. Kita nengok itu lah pegang itu lah banyak. Keempat poin keduanya hari ini adalah musyawarah desa. Nah, ini kan pada poin keempat ya, musyawarah desa tentang perencanaan desa. Nah, tujuannya sebenarnya gini Pak, tujuan kita hari ini menggali data, informasi dan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan rancangan RKP desa kali ini. Untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDES kami sangat terbuka, yang nantinya akan disampaikan oleh ketua RKPDES untuk mengatur rencana kegiatan kita pada tahun 2022. Rencana kita pada hari ini tentunya kami mohon pendapat dari ini rekan-rekan musyawarah yang peserta musyawarah. Kami itu dari yaitu menilai yaitu kalau pembangunan yaitu sedangkan itu belum ada ciri. Sekalian yang kami hormati, terkait dengan acara kita pada hari ini, karena judulnya adalah musyawarah desa penetapan RKPDES Desa Batu Ampar, ya, jadi rencana kerja pemerintah Desa Batu Ampar tahun 2022 yang sudah kita lakukan pembahasannya pada musyawarah. Tetapi yang paling penting bukan berapa jumlah anggaran, yang paling penting, yang paling penting untuk kita semua perangkat desa, BPD, kader, masyarakat, bukan berapa jumlah anggaran, tapi seberapa besar komitmen kita untuk membangun desa ini. Itu yang jauh lebih penting. Besar anggaran, tidak ada komitmen kita untuk membangun desa, memperbaiki desa ini juga tidak bernilai. 1 triliun misalnya dikeluarkan di Batu Ampar ini juga tidak akan memberikan nilai.
tetapi dengan bagaimana dengan apa yang sedikit yang kita miliki ini, ini bisa memiliki nilai. Itu yang jauh lebih penting. Kita akan prioritaskan, tetapi bagi mereka yang mungkin belum terlalu mendesak, masih ya mungkin cakap, masih kuat, mungkin kita juga mungkin itu saja, mungkin nanti juga sebutan dari apa namanya. Jadi datang ke sini dan sekali lagi kami Bapak Ibu sesuai dengan untuk tahun 2022. Ini merupakan kelanjutan dari kegiatan beberapa waktu yang lalu, yaitu penyusunan rencana kerja masyarakat. Marilah bersama-sama kita untuk menjaga, untuk memelihara apa yang sudah dibangun di Desa Batu Ampar ini, sehingga nantinya manfaat dari pembangunan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu panjang. Kemudian juga manfaatnya dapat maksimal, semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat. Perangkat agama. Ya. Sudah.